Check the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boys. Sound right, boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya, teman-teman. Nah, pagi ini saya mau ke kandang. Saya mau memberikan makan ayam-ayam saya. Jadi ini kabutnya seperti ini, teman-teman. Tebal sekali kabutnya. Jadi pantesan saya semalam juga tidurnya kedinginan. Jadi seperti inilah kabutnya, teman-teman. Nah, alhamdulillah mataharinya udah mulai nongol, teman-teman. Jadi alhamdulillah kabutnya udah hilang karena udah ada mataharinya. Nah, inilah kegiatan saya, teman-teman, di pagi hari. Nah, ini dia sisik Satria Senectinya. Saya suka sama tajinya ini, dua-duanya hitam, teman-teman. Jadi jarang sekali kalau ayam sisik Satria Senecti itu tumbuh taji hitam atau tumbuh taji, teman-teman. Jadi kebanyakan ayam sisik Satria Senecti itu nggak ada tajinya atau nggak ada jalurnya, teman-teman. Nah, ini telurnya si sisik Satria Senecti udah 3 lagi, teman-teman. Mudah-mudahan nanti jadi, teman-teman. Nah, ini anak-anak, nah. Sepertinya ini blorok atau cerambang ini, teman-teman. Tapi saya belum tahu. Nah, ini ketahuan udah satu jantan ini. Yang besar ini. Dan itu juga sepertinya jantan tuh yang kelabu ini. Dan itu juga jantan sepertinya. Hanya inilah yang betina, ta. Hanya itu yang betina, teman-teman. Set. Ini pemangun saya, teman-teman. Sudah sebesar ini. Dua-duanya udah sebesar ini, teman-teman. Tapi kemarin karena liburan 2 hari kemarin saya goes, teman-teman. Jadi nggak bisa nggak bisa terusin bikin pintu kandang. Jadi nanti siang mungkin atau sore nanti setelah pulang kantor saya akan bikin pintunya lagi. Jadi pelan-pelan aja lah, satu persatu nanti saya bikinnya, teman-teman. Jadi alhamdulillah ayam-ayam saya sehat-sehat semuanya. Ya, mudah-mudahan juga nanti bisa menghasilkan anak-anak yang berkualitas, teman-teman. Dan yang satu itu udah ngerem. Yang dari Madiun itu udah ngerem, teman-teman. Nah,
Ini ada lagi, satu lagi. Nah, ini enak, telurnya si kelabu, teman-teman. Ini koi ngon yang kelabu. Jadi tinggal ini nih yang belum telur, teman-teman. Jadi ini telurnya sekelabu. Si koingon saya yang kelabu. Mudah-mudahan mudah-mudahan nanti ini semuanya jadi, teman-teman. Ini bagus sekali, agresif ini, teman-teman, tapi rada galak ini. Jadi kurang-kurang dipegang, teman-teman. Jadi karena kandangnya belum jadi, ini 1, 2, 3 belum saya pindahin ke sana. Nanti kalau kandangnya udah jadi, saya baru pindahin. Karena ini udah cukup besar, ini udah ada 5 bulanan ini, teman-teman. Jadi harusnya saya udah pindahin ke sana, ke kandang pembesaran. Harusnya kemarin dari umur 3 bulan saya lepasin, teman-teman. Tapi karena kandangnya belum ada, jadi saya baru bikin. Nanti kalau udah jadi, saya baru lepasin. Nah, teman-teman, demikianlah video dari saya. Semoga video saya enak ditonton. Dan semoga video saya bisa dinikmati dengan baik. Dan semoga video saya menarik untuk ditonton, teman-teman. Jadi, demikianlah video saya. Sampai jumpa di next video. See you, teman-teman.